Mempertajam smash petir Megawati Hangestri latihan bersama pelatih Jakarta Bin. Latihan sengit Megawati Hangestri dengan Danai Sriwacara Metakul, hingga pukulan pelatih mengenai perut Megawati Hangestri, ia pun menangis. Megawati Hangestri Pertiwi telah berlatih bersama dengan klub barunya, Jakarta Bin, untuk menghadapi kompetisi bola voli Proliga 2024. Meski baru bergabung dengan rekan-rekannya, penampilan Megawati dipuji pelatih kepala Danai Sriwacara Metakul. Menurut asisten pelatih Jakarta Bin, Labib, Megawati pada Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, malam setelah terbang dari Surabaya. Pada pagi harinya, mantan pemain klub Liga Voli Korea Red Sparks tersebut langsung ikut berlatih dengan rekan-rekannya yang sebelumnya telah beberapa pekan dilatih Danai. Megawati mulai berlatih pada Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Dia langsung nyetel dengan rekan-rekannya. Pelatih Danai pun memuji penampilan dia, kata Labib, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Labib, kehadiran Megawati menambah semangat rekan-rekannya. Pelatih kepala sangat senang atas kehadiran Megawati. Kehadiran Megawati menambah semangat tim. Pemain asing dari Amerika juga sudah datang, kata Labib. Selain Megawati, Jakarta Bin juga merekrut sejumlah pemain timnas voli putri Indonesia yang tampil di SEA League 2023. Para pemain itu adalah Wilda Siti Nur Fadilah, Ratri Wulandari, Nandita Ayu Salsabila, Alia Anastasia, Mira Suci Indriani, hingga Arneta Putri Amelian. Tak hanya itu, rekan Megawati Hangestri di tim voli asal Korea, Daejeon Jungkwan yang Red Sparks yakni Jung Hoyang memberikan pernyataan mengejutkan tentang penggemar voli Indonesia. Bukan tanpa alasan, pemain yang musim lalu menjadi andalan bersama dengan Megawati Hangestri itu merasa jika penggemar voli Korea terlalu keras memberikan kritik pada timnas voli Korea di ajang VNL 2024. Hal itu ia bandingkan dengan sambutan dan antusiasme dari penggemar voli Indonesia saat Megawati Hangestri dan kawan-kawan datang ke Indonesia. Kita tahu kalau ada 3 pemain Red Sparks masuk dalam skuad timnas voli Korea Selatan yang berlaga di ajang VNL 2024. Ketiganya adalah Jung Hoyang, Lee Seon Woo dan pemain anyar sekaligus tandem baru Megawati Hangestri musim depan, Pyo Seung Ju. Meski diisi oleh pemain-pemain terbaik yang berlaga di Liga Voli Korea atau V-League, Timnas Voli Putri Korea masih belum menyudahi catatan buruk mereka di VNL. Pada pertandingan pertamanya di VNL, Timnas Voli Putri Korea harus kalah 3-0, 25-15, 25-16, 25-14 dari China. Itu merupakan kekalahan ke-28 Timnas Voli Putri Korea Selatan secara beruntun di ajang VNL. Bahkan Timnas Voli Korea harus merasakan 30 kekalahan secara beruntun setelah mereka takluk dari Brazil dan Republik Dominika. Di mana terakhir kali mereka menang pada tanggal 14 Juni tahun 2021 di gelaran VNL 2021 di mana saat itu berhasil menaklukkan Kanada dengan skor 3-2. Terkait rekor buruk tersebut, banyak sekali penggemar voli Korea yang memberikan kritik pedas kepada para pemain timnas voli putri Korea. Kritik itulah yang membuat rekan Megatron di Red Sparks, Jung Hoyang merasa sedih hingga membandingkannya dengan fans di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, ia mengungkapkan jika kritikan itu menjadi tekanan untuk para pemain timnas voli Korea Selatan. Saya tahu kami bermain buruk di VNL kekalahan ke-30 memang sangat memalukan. Akan tetapi kritikan yang kami terima begitu tajam, ungkap Jung Hoyang.
Mereka warga Korea terus memberikan tekanan pada kami, saya begitu sedih akan hal itu, sambungnya. Bahkan Jung Ho Young membandingkan perlakuan fans Korea dan Indonesia saat ia dan Red Sparks mengunjungi Indonesia. Karena itu saya menjadi teringat dengan para penggemar Indonesia yang selalu memberikan dukungan pada atletnya, saya pernah melihatnya ketika berkunjung ke Indonesia, Kak Jung Ho Young. Kita tahu setelah berakhirnya Liga Voli Korea, Red Sparks sempat mengunjungi Indonesia. Red Sparks menggelar acara Fun Volleyball menghadapi tim Indonesia All Star pada bulan April lalu. Kedatangan Red Sparks saat itu pun benar-benar disambut meriah oleh para pecinta voli di Indonesia. Bahkan beberapa penggawa Red Sparks mengatakan jika kunjungan mereka ke Indonesia menjadi salah satu momen yang paling indah. Hal itu karena mereka tidak pernah merasakan antusiasme yang besar dari penggemar mereka di Korea. Rekor buruk timnas voli putri Korea Selatan di VNL pun akhirnya berakhir setelah mereka berhasil menang atas Thailand. Kemenangan atas Thailand 3-1, 25-19, 23-25, 25-16, dan 25-18, pada Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, berhasil memutus rekor 30 kekalahan beruntun mereka di VNL. Tak hanya itu, Lee Dahyeon, pevoli cantik asal Korea Selatan yang menjadi rival Megawati Hangestri musim lalu, semakin dikenal oleh pecinta voli. Berkompetisi di Liga Voli Korea bersama Hyundai Hillstead, Lee Dahyeon bersaing ketat dengan Megawati yang memperkuat Daejeon Red Sparks. Meskipun Red Sparks gagal mencapai partai puncak setelah tersingkir di semifinal playoff, Hyundai Hillstead dengan Lee Dahyeon berhasil meraih titel juara musim lalu. Rivalitas antara Dahyeon dan Megawati menjadi sorotan, meski keduanya tidak bertemu di final yang diimpikan banyak penggemar. Lee Dahyeon bukan hanya dikenal karena keterampilannya di lapangan, tetapi juga karena aksi viralnya di media sosial. Salah satu momen paling populer adalah saat ia berjoget ting-tang di lapangan, yang terjadi pada pertandingan All-Star Liga Voli Korea musim 2022/2023. Selebrasi ini dilakukan setelah ia berhasil mencetak angka lewat spike kerasnya, membuat satu stadion bergemuruh. Aksi joget, ting-tang, ini berhasil mencuri perhatian banyak orang dan menjadi viral di TikTok, menambah popularitas Dahyeon di